Hi, welcome back to my YouTube. Jadi saya akan sedikit mereview speaker Bluetooth J020. Ini yang KW, bukan yang asli. Bentuknya seperti ini, berbahan plastik. Saya akan jelaskan mulai dari tombol-tombolnya. Yang pertama ada tombol mode. Terus di sebelahnya ada tombol volume, min dan plus. Ini berfungsi juga untuk next dan tombol back. Kemudian di sebelahnya ada tombol play. Kemudian di bagian sebelah sini ada port untuk mengecas. Dan di sebelahnya ada port micro SD. Kemudian port USB untuk flash disk. Dan yang terakhir ini ada tombol on off atau tombol power. Sudah, cuma itu saja. Di bagian-bagian lain sudah tidak ada tombol-tombol lagi. Ya lumayan lah buat musikan di dalam kamar. Portable juga, bisa dibawa kemana-mana. Meskipun KW, harga cuma ratusan ribu rupiah. Oh ya, ini di bagian tengah ada logo J, yang artinya JBL. Di bagian ujung kiri dan ujung kanan, ini untuk speakernya. Mantap. Oke, kita coba play, kita mainkan musiknya. Oke, lampu biru sudah menyala, tinggal kita konekkan lewat Bluetooth ke HP. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Nah, ini nama perangkatnya Mini Extreme. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita buka YouTube. Ya, oke lah. Kira-kira kualitas suaranya seperti itu. Silakan bisa kalian menilai sendiri untuk kualitas audionya dari speaker Bluetooth JBL J020 ini.